Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Pilasa Sabila dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis batas pantai pulau terluas ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona kritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi menjadi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luas 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.